Pemerintah Kota Malang menggelar sosialisasi kegiatan peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah di Hotel Savana Senin 12 Februari 2018. Kegiatan ini merupakan implementasi dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa. Acara ini dihadiri oleh dua narasumber dengan dua pembahasan yang berbeda, yakni kebijakan pengadaan barang dan jasa oleh Seno Haryo Wibowo dan kebijakan pengadaan pajak atas pengadaan barang dan jasa pemerintah oleh Vincent. Tujuan acara ini untuk memberikan wawasan kepada seluruh aparatur sipil negara mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah agar mampu bekerja secara maksimal sesuai dengan tata aturan yang telah ditetapkan. Pada kesempatan ini, Sekretaris Daerah Kota Malang, Dr. Randes Wasto, SHMH, berkesempatan untuk hadir sekaligus membuka acara sosialisasi ini. Dalam sambutannya, Wasto berharap dengan adanya sosialisasi tersebut mampu memberikan pemahaman terkait dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Ia juga menyampaikan apresiasinya terhadap seluruh ASN mengenai administrasi pengelolaan barang milik daerah Kota Malang yang relatif lebih baik apabila dibandingkan dengan beberapa kabupaten dan kota lain. Yang pada intinya penyerapan sesuai dengan target yang ditentukan dan diatur dalam peraturan wali kota itu bisa konsisten sesuai dengan target capaian yang akan diserap. Tim Liputan Dinas Kominfo Kota Malang.